memang kami minta dukungan dari Polsek Utara sama Kornal Utara terkait dengan marahnya MP maupun Baliho ya. Jadi saya sampaikan bahwa ini kita menegakkan Perda nomor 5 tahun 2019 yang tidak berizin rutin dari dulu kami tertibkan. Kebetulan di sini kan banyak. Kebetulan memang kami ingin menjalin kemitraan dengan Polsek Utara dan Koramil, maka kami ajak bersama-sama. Jadi bentuk apapun pasti kami ambil, termasuk halnya mungkin di situ kalau yang wali kota, karena ini kan ranahnya Bawaslu. Tapi kalau nanti Bawaslu merah lepas, pasti saya lepas. Ya. Jadi saya terima kasih kepada Polsek Utara sama Koramil yang hari ini membantu kami sepanjang Semarang Utara akan kami bersihkan semua. Jadi kita tidak berbicara individu. Tapi tentang ini ranah dari penegakan Perda nomor 5 tahun 2019, Mas. Pas terkait ada gambar Habib Rizik juga yang di... Ya, semua gambar kita kami ambil. Jadi kita nggak nyasar ke sana. Tapi kalau di sana memang jelas sudah tidak berizin, pasti akan kami ambil.